Satu hati banyak cinta, banyak rasa, banyak warna. Goreskan cinta untuknya dan refleksikan pada semesta. Bangun cinta dari ketulusan, bawa obat kemuliaan, gaungkan dalam atom-atom keberkahan, sinar dengan kesungguhan. Hidup tanpa cinta seolah mudah, langkah kaki seakan terpaksa. Namun dengan cinta manusia bisa mulia, asal semua karena ridho. Saudara-saudariku, syukurlah cinta. Ia tak terlihat, namun penuh warna, menjangkau banyak asal, tersimpan sunyi dalam dada. Demikian ungkapan Zabir Juang Ridwan. Alhamdulillah, dalam lintasan-lintasan cinta, Allah hadirkan kepada kita senyuman. Dalam kesegaran-kesegaran jiwa, Allah karuniakan kepada kita bunga-bunga asmara. Dalam renung hati yang sunyi, Allah bersama bisikan-bisikan. Dalam atom-atom kehidupan dititipkannya cinta. Dialah Allah Al-Wadud. Segala yang hadir karena cinta. Tidaklah hamba menanam pohon cinta, melainkan dia akan mencintai. Allah Maha sempurna di dalam memiliki cinta. Sahabat-sahabatku, mengapa cinta merupakan salah satu karunia yang sudah sekian syukur? Ya, itu pantas. Karena atom bergerak sebagai lambang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akibat cinta, pahami bahwa cinta yang membuat tak ada menjadi ada, yang berat terasa ringan, yang beku menjadi cair, yang susah menjadi mudah. Aneka rintangan dilalui oleh pejuang karena hidangan cinta. Juga tidak sedikit tekad terbangun karena cinta sejati. Sahabat-sahabatku, para remaja yang saya sayang, betapa besar peranan cinta. Ia bagaikan bunga-bunga di taman hati yang semerbak mengharumkan pesan. Cinta pun seolah pelangi mewarnai angkasa. Dengannya manusia dapat berkarya. Melalui cinta pun manusia bisa melangkah mengawali pagi dan menjangkau planet-planet. Sungguh telah dihadirkan cinta bagi persada oleh sang pemilik cinta, Allah Al-Wadud. Dalam runtutan masalah dan aneka petaka, sejatinya bangsa ini menghadirkan semangat kebangkitan yang dipompa dari lautan cinta dalam nurani. Jika saja para pemimpin berbuat demikian, agar cinta jalan Allah bisa bersemi, maka indahnya kebijakan publik yang akan diambil. Bila mana para pelajar meneguh air cinta tatkala belajar, maka ilmunya tidak hanya menjadi hiasan kepala, namun lebih jauh akan menghiasi hatinya. Kalau saja pembisnis mulai langkah usahanya dengan cinta, maka banyak sekali dana dan biaya yang bisa diperuntukkan menimbang kemuliaan martabat kemanusiaan.
Bukan malah berpromosi dengan cara tidak luhur. Dan bila semua masyarakat menyadari bahwa membangun pilar kemuliaan kemanusiaan, banyak korupsi dan manipulasi yang bisa ditekan, tidak sedikit perjuangan Islam yang akan menerangi persada karena ketulusan cinta pejuang. Lalu kita semua diterangi oleh cahaya rahmat dan berkah. Manusia-manusia bekerja sama dengan baik tanpa kedengkian. Harmoni kehidupan berkembang dengan warna-warna. Perbedaan tanpa kekerasan. Semangat bersama langsung fajar masa depan yang lebih baik. Sahabat-sahabatku para remaja, saat-saat yang sulit ini kita kehilangan arah karena kehilangan cinta sejati. Perburuan sebagai anak zaman hanyalah pada harta, tahta, dan wanita yang terkadang membuat kita buta. Kemudian setelah itu datang lagi popularitas, jabatan, kekuasaan, dan rasa bangga yang mengundang kita kapuran. Maka kemanakah cinta sejati itu? Mungkin ia telah lenyap di keheningan malam. Lihatlah kekisruhan psikososial, aneka benturan logika dengan kekasaran pemaksaan pendapat, lalu bingkai kejahatan menghiasi negeri, dan dilengkapi lagi oleh manipulasi kekuasaan dan jabatan, menjadikan anak zaman ini kebingungan. Nampaknya kita telah kehilangan mutiara berharga dari hati, yakni cinta yang Allah bekalkan sejak dari dahulu. Dinamika hidup yang mewarnai tidak lebih dari perebutan demi perebutan yang sebentar lagi akan segera ditinggalkan. Kita lupa makna sejati bahwa seluruh gerak sejatinya adalah cinta karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan ini, maka jangan bermimpi menerangi peradaban karena manusia akan segera gelap mata. Sahabat-sahabatku, para remaja, itulah sebabnya kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta yang luar biasa itu bisa membangun peradaban dan keharmonisan hidup. Yang tidak kalah pentingnya ialah tatkala mata tertutup menuju Sang Pencipta dengan bekal cinta abadi, karya telah dijalankan, misi hidup telah terpetakan, dan hamba pilihan akan peluang pada cinta sejati, ya, dengan cinta. Kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala oleh cinta. Kita bergerak saleh juga melalui cinta. Kita bersanding dengan orang-orang yang saleh. Dan jangan lupa dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersanding dalam surga. Dialah Allah Sang Pemilik Cinta. Subhanallah. Ya Allah, hidupkan hati dengan cinta. Cinta kepada Engkau yang memiliki cinta. Hidupkan rasa cinta di hati kami mengikuti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.